What's up, school friends? Welcome back to Time Out. Number three, how many Utah Jazz players have won it? Zero. One. Oh, who's the one? Man. Yeah. Yo. No. No, bro. That's true. Balik bareng gue Ricky Padilla, kita kembali lagi ke info basket hari ini edisi 25 Mei 2021. Time out, gengs. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke time out, gue ingin cerita-cerita dulu dengan kalian semua. Hari ini super random banget sih, gue lagi jalan-jalan tadi sama istri gue di mall, di The Grove. Tiba-tiba ketemunya sama Evan Brock, doh. Jadi bagi yang gak tahu, Evan Brock dia merupakan juara ABL dulu bersama Indonesia Warriors pada tahun 2012 lalu. Lalu juga sempat bermain untuk Celasnas Indonesia beberapa game di ABL. Iya, yeah, man, gue udah lama banget gak ketemu dia. Gue terakhir ketemu dia mungkin 9 tahun yang lalu itu sih, waktu dia main untuk Indonesia Warriors. I was just so happy, untungnya dia inget sama gue juga. Tadi ada kesempatan untuk catch up juga, dia bilang bahwa dia udah gak main basket, sekarang dia lebih menjalankan bisnis real estate. Jadi I'm very happy aja sih, seneng ya kalau kita bisa ketemu pemain yang bekas main di Indonesia dan juga membawa nama Indonesia harum juga di itu level Southeast Asia waktu itu. Jadi I'm very happy to be able to catch up with him hari ini. Lalu juga yang pasti kemarin lagi live stream, baik gue nanya nih kok kapan untuk box breaknya Prism Blaster Box. Jadi besok karena gue agak longgar untuk jadwalnya, besok siang gue akan melakukan box breaknya, gue akan rekam. Jadi besok pagi waktu Indonesia gue akan upload, ditunggu aja. Ternyata antusiasmenya banyak juga sih yang nanyain untuk box break ini, so I'm very happy. Doain aja gue dapat kartu yang bagus ya, karena ini adalah box yang paling mahal yang pernah gue beli. Lalu thank you so much untuk semuanya yang sudah join live stream gue kemarin. Ini seru banget obrolannya sambil nonton game Prawira Bandung lawan West Bandit Solo. Itu bener, wah, komunitas yang gue miliki kemarin itu seru banget. Walaupun cuma ada 80 orang, 90 orang saat lagi ngobrol-ngobrol itu, tapi serunya seru banget karena kita punya topik yang menarik-menarik ya kemarin ini ya. So thank you so much untuk semuanya yang sudah join, dan juga thank you banget yang sudah main support Lawa Sawere juga. Nanti nama-nama kalian akan ada di akhir video ini. Dan sekarang asli gue masih labil, gue masih bingung nih mau game 3 BPG Lurf atau game 3-nya Prawira lawan WB nih untuk gue live stream nih. Asli gue masih labil, tapi kayaknya sih akan Prawira sih, karena gue pengen lihat Prawira bisa menang atau enggak hari ini. Apalagi ya, iya sih itu aja, karena abis ini gue juga akan tidur dulu nih. Main kan bangunnya jam apa, tidurnya jam 5 pagi, baru bangun jam 10 tadi. Badannya agak gak enak dikit, tapi yang pasti gue masih pengen usaha besok bangun setengah 6. Jadi gue mungkin agak telat 1 quarter untuk live streamingnya untuk si Prawira lawan WB game ketiga nanti. Itu akan seru, soalnya seru banget sih kayaknya ya. Lalu kita akan ke comment of the day dari Hesky. Kok jujur aja nonton di luar karena diusir istri kan. Ini gue pilih karena juga like-nya paling banyak dari kalian semua. Jadi thank you so much semuanya sudah meninggalkan komentar-komentar yang lucu-lucu seperti ini. Kemarin itu gue sengaja, karena gue pas bikin timeout itu masih jam 8 malam, masih ada matahari, suasana barulah di luar lah, penasaran gitu kan, mumpung gue bisa. Karena biasanya bikin timeout, kalau hari ini gue bikin timeout nih sekarang jam 11 malam. Nah, kemudian biasanya juga malah jam 2 pagi baru bikin timeout. Nggak mungkin gue bikinnya di luar, tuh udah gelap-gelap, serem lah, sebentar diomelin sama yang punya rumah juga, takutnya berisik. Tapi masih, ya men, gue seneng banget sih, men, ada yang bilang dia suka juga ganti suasana di luar. So, I'm very happy, so thank you so much semuanya, dan juga thank you so much untuk Hesky. Sekarang kan langsung aja nih, masuk ke IBL, masuk ke timeout hari ini. Gimana ya, memang kita akan bahasnya IBL terlebih dahulu. Ya, ada beberapa orang kemarin yang DM gue tentang Jamar Johnson. Tapi sebelum kita bahas Jamar, Lurf Dewa United kemarin berhasil menyamakan kedudukan 1-1 setelah menang lewat overtime. Wah, dramatis banget ya kemarin ya. 67-63 menangnya kemarin atas BPJ, dan sekarang mereka akan masuk ke game ketiga hari ini. Walaupun men, IBL sih harus memikirkan si stamina-nya para pemain. Kasian juga men, 3 hari berturut-turut. Semoga mereka masih bisa memberikan performance yang terbaik mereka. Hopefully gak ada cedera sih. Itu sih, knock on wood sih. Semoga gak ada cedera. Harusnya sih memang dikasih jarak 1 hari ya. Menurut gue lebih bagus sih. Ada break-nya lah. 2 game, lalu 1 hari break. Baru main game ketiga. Itu harusnya lebih seru sih. Apalagi juga pelatih-pelatih pasti butuh adjustment. Butuh atur strategi lagi. Harus nonton mungkin ada video review. Mungkin kedepannya gue harapkan si IBL akan memikirkan agar para pemain ini lebih nggak rentan cedera lah, menurut gue lah. Kalau main 3 hari berturut-turut tuh agak capek sih menurut gue ya, apalagi kalau jamnya berubah-berubah terus juga. Tapi main Jamar Johnson of course 19 poin dan juga 23 rebound, dan Leonardo Effendi nih, gue main
Dia mencetak 16 poin dari benchnya si Love Dewa United. Lalu juga gue gak boleh lupa ada Kevin Moses juga yang 11 poin. Tapi jujur gue main nontonnya cuma 4 menit terakhir. Karena kan gue nontonnya tadi barusan nih. Gue barusan aja nonton nih. Gue coba catch up. Jadi kalau ada hal-hal yang gue miss, maafkan banget. Gue suka banget sih tapi sama Putra. Menurut gue Putra ini kemarin yang pemainnya Dewa United juga dia dari benchnya aktif banget. Energinya bagus banget. Defense-nya dia. Dia benar-benar memberikan menit yang sangat berkualitas juga sih. Dengan hustle-hustle-nya dia. Dan menurut gue dia main juga ada 3 point di overtime yang lumayan penting sih untuk Dewa United ya. Tapi orang jelas banyak bahas tentang insidennya Jamar Johnson after that. Man, what a fucking amazing shot, man, by Jamar at the end to tie the game and push the game to overtime. One of the best buzzer beaters menurut gue yang gue pernah lihat di IBL. Itu keren banget. Dan jadi kita harus kasih props. Pertama, gue harus kasih kredit juga kepada Jamar Johnson for hitting that shot. Dia dijaga dua orang, lalu tuh dia kayak gak nembak sih tuh. Boleh kayak dilempar sama dia menurut gue. Dan juga shout out untuk Dewa United punya Instagram. Itu keren banget, video kayak kelas NBA banget. Gue suka banget sih, gue harapkan Love akan kasih video-video seperti ini lebih banyak lagi nantinya. Nah, setelah itu Jamar jelas celebrate dan scream something ke benchnya si BPJ. Gue gak tahu dia mengatakan apa, tapi pasti say some nasty things kepada benchnya Bima Perkasa. Dan Mas Febri abis itu nyamperin dan juga ya, situasi memanas kemarin ya, sampai dorong-dorongan. Tapi gue yakin Jamar, gue akan ngomongin posisi Jamar dulu. Basketball is a emotion game. Jadi pemain akan emosional. Jadi apalagi lu abis hit a game tying shot yang bisa bantu tim lu dari eliminated, harusnya lu udah keluar nih, udah gak masuk bisa push game ketiga dan harus pulang nih. Tapi karena tembakannya dia, lu bisa bikin seri dan punya kesempatan untuk bisa menang di overtime. Dan which is that's what they did yesterday. Dan itu jelas gue juga akan teriak, gue akan meluapkan emosi gue karena that was a really, really big shot. Tapi mungkin gue rasa ya, feeling gue sih, maybe Jamar itu udah di trash talk sebelum-sebelumnya. Itu kenapa menurut gue, kita harus lihat sudut pandang itu juga. Menurut gue mungkin ada yang sudah membuat ini nih, apa, Jamar panas juga. Jadi itu kenapa akhirnya emosinya keluar saat dia menembak 3 point. So which is normal menurut gue. Mas Febri juga normal banget menurut gue. Dia cuma untuk membela timnya dia. Yeah, he stood up for his team, which is was the right thing juga menurut gue. And yeah, that is playoff basketball though. Playoff itu semua tentang rivalitas, tentang emosi, tentang intensity juga. Itu yang kita pengen lihat sih. Gue orangnya nggak ngeliatnya dari sisi negatif sih. Banyak mungkin orang lihatnya dari sisi negatif. Mungkin juga kita sebenarnya ngomongin ini di live chat ya. Kita ngomongin tentang kenapa sih pemain Indonesia nggak ada yang mau trash talk gitu. Karena mungkin akan dihujat sama netizen seperti itu. Dan ini mungkin kelihatan nih sekarang. Dengan Jamar trash talk sedikit kepada bench BPJ. Ini kan semua stay on the court. Ini kan nggak keluar gitu ke lapangan, nggak ribut di luar gitu. Jadi menurut gue, this is so normal. Gue malah seneng banget ada hal-hal seperti ini. Dan menurut gue ya, ini bikin seru. Dan kalau kalian lihat, banyak kan beberapa akun Instagramnya basket di Indonesia juga nge-repost video ini gitu. Videonya Jamar sama Mas Febri. Kayak itu, jadi kan apa ya, makin tersebar, orang makin banyak yang lihat, makin tahu apa yang terjadi di IBL. Playoff. Mungkin orang-orang yang bukan fans basket bisa jadi tertarik juga untuk nonton IBL. Jadi, man, people needs to embrace sih. Di Jakarta atau di Indonesia harus mulai bisa embrace trash talking sih. There's nothing wrong about trash talking. Di NBA pun, kemarin kalau kalian lihat yang Lakers lawan Phoenix pun juga Cameron Payne nimpuk bola kepada Alex Caruso. It's okay, it's normal gitu loh. Dan dia pun di-ejected akhirnya. Gue pun juga, nama segmen gue pun juga trash talk. Karena gue juga dulu pas main suka trash talk, jujur aja. Gue juga kalau ngomong suka kasar juga. Jadi ya, begitulah. It's just part of the game sih. Gue jangan lihat sisi buruknya lah. Ada yang bilang, wah Jamal kurang ajar nih gitu-gitu. Come on, man. It's a basketball game. Dan semua itu semua involve emotion sih. Jadi gue harapin sih orang-orang lebih ngertiin sih. Jadi gak ngeliat sisi buruknya aja. Gue sih seneng malahan. Jujur aja bener. Seneng banget lihat hal seperti itu. Karena itu yang kita mau lihat sebagai penonton. Kita juga butuh entertainment. That's part of the entertainment as well gitu loh. Jadi ya, yeah, hopefully kalian understand juga dimana apa ya, dimana ini gue sih, posisi gue untuk hal seperti ini sih. Ini ya BPJ, tapi menurut gue ya, they only had themselves lah to blame. Mereka unggul 13 poin di sisa 4 menit terakhir. Dan di quarter keempat pun mereka hanya 2 poin ya. Lalu they had a couple of silly foul, a silly turnovers juga.
banyak miss layup sih. Galang ada beberapa, Restu juga ada layup yang miss juga. Tapi menurut gue yang paling fatal itu adalah turnover yang di sisa 1 menit 51 detik di mana Jamar dapat 3 point shot di situ. Itu menurut gue adalah yang merubah momentumnya untuk Dewa United sih. And yeah, can't believe that shit though, karena pemainnya BPJ itu banyak pemain yang udah veteran dan udah pemain yang pengalaman gitu. I don't know what happened bisa sampai kayak begitu. Yang terakhir adalah yang terakhir itu yang sisa 3 detik, gue bingung kenapa boleh gak dilempar aja gitu. Kok boleh dilempar, itu kan dia butuh berapa detik gitu kan untuk bisa kena ring, ataupun juga kalau gak kena ring mungkin masih hilang 1, atau 2 detik juga gitu. Jadi agak bingung kenapa tembakan ditembak aja yang terakhir malah ngabisin waktu untuk shot clock violation. Jadi itu adalah salah satu blunder juga. Ada banyak orang yang ngomongin tentang kenapa nggak Jamar di foul juga saat lagi dribble satu kali. Jelas ada pro and kontra tentang ini. Di NBA pun juga ada pro and kontra ya. Misalkan kayak pelatih mungkin kayak Greg Popovich, setahu gue jarang sih dia nge-foul ya kalau halnya 3 point. Kalau beda 3 point lalu tinggal beberapa detik doang. Jadi tergantung filosofi pelatihnya aja sih kalau ini sih. Jadi kita pun gak bisa ngebaca ya kenapa main David Singleton gak mau ngefoul si Jamar Johnson saat dia udah satu kali dribble gitu. Padahal it could be an option. No lie, it could be an option. Itu kan berarti Jamar hanya akan dapat 2 free throw aja, gak akan dapat 3 free throw. Jadi ya itu adalah gamble yang diambil sama seorang pelatih sih biasanya ya. Tapi seru sih, tapi menurut gue sih that was probably one of the best game so far ya. Memang bro ada, ya udah ada 4 game sih. Jadi that was one of the best game so far menurut gue. Dan Nuka kayaknya ankle ya. Kalau ada punya update, please update me tentang Nuka kemarin ini. Karena kalau gue liat main pincang banget tuh kayaknya di bench ya. Dan semoga game hari ini akan seru juga nih untuk gamenya BP PJ melawan Love Dewanya. Panjang juga gue bahas ya, 8 menit gue bahas itu. Tapi berikutnya kita akan bahas West Bennett yang juga menang atas Prawira Bandung dengan skor 79-69. Ini storyline-nya jelas adalah rookies-nya West Bennett Solo kemarin carried them to win ya, dimana 51 poin total 3 rookie-nya. Wah, main banyak yang bingung sama postan Instagram gue tulisnya rookies. Rookies ada S-nya, jadi multiple rookies. Banyak yang bilang gue typo kemarin, ini gue gak typo, tenang, gue ngerti kok, tenang, aman. 51 poin dari 3 pemain ini, lalu jelas sesuai harapan gue main di timeout kita berbahas ya, Habib harus dapat menit yang lebih banyak. Akhirnya bener Coach Ebos kasih dia menit lebih banyak dan Habib gak mengecewakan sama sekali. Gila ya, rookie ini tenang banget. I think he was born for this big stage, man. Dia kayak swagnya juga boleh sih, dia kayak, yeah man, big stage no problem for me, man. Dia langsung mencetak 21 poin. Mainnya menurut gue, he just stay ready. Dia kepercayaan dirinya dia tinggi banget sih. He knows what he can provide for the team, dan itu menurut gue sangat membantu banget dengan performance-nya dia di lapangan. Patrick, of course, dia energy guy dari dulu di UPH. Bener-bener gak ada habisnya energinya. Bagus banget sih, hustle-nya sangat membantu sekali juga. Mendapatkan beberapa offensive rebound juga. And of course, dia selesai dengan 16 poin. And Rio DC, walaupun hanya main 18 menit di game pertama, tapi dia kali ini bisa membuktikan. Ada beberapa turnover, tapi gak terlalu banyak. He can stay on the court, man. Dan dia selesai dengan 14 poin. Ini luar biasa banget sih kalau kita lihat dari sudut pandangnya West Bandits. Mereka bener-bener menang tanpa ada kontribusi yang real dari para seniornya. Widi kalau nggak salah hanya 3 poin saja, Pringgo kalau nggak salah cuma 7 poin. Jadi luar biasa banget menurut gue. Mejoni malah 0 poin kemarin. Jadi ini berarti memang pemain-pemain mudanya untuk West Bandit pun bisa dipercaya untuk bisa membuat mereka menang ya. Tapi hari ini kalau mereka mau menang game 3, nggak mungkin Widi cuma bisa 3 poin mereka bisa menang sih. Widi gak ada step it up menurut gue hari ini. Dan Andre Adriano not bad kemarin, walaupun nembaknya masih agak iffy. 1 dari 4 menghalat 3 poinnya, tapi lebih baik lah daripada game sebelumnya. Dia main contribute-nya 9 poin dan kalau salah ada buzzer beater sebelum halftime ya. Tapi jujur sih gue kaget sih main mereka bisa menang dengan rookie-rookie-nya mereka yang carry the team ya. Sedangkan untuk Prawira, mereka harus lebih fokus nih menjaga Habib nih. Karena harusnya udah ada scouting report sih untuk Habib dan juga Rio DC. Rio DC menurut gue beberapa kali masih sempat open sih. They gotta know, man, this is the shooter gitu loh untuk Prawira Bandung. So they have to pay more attention. Dan of course jelas gue masih bingung dengan Abraham Damar Grahita dan juga Difta Pratama yang 0-13 kemarin tembakannya. Sekelas mereka dua-duanya gak mungkin, harusnya gak bisa nyetak satu field goal aja sih. Jadi gue masih bingung sih kenapa kayak begitu. Gue masih, I cannot figure out why, asli. Oke, defense-nya WW, oke kita kasih kredit. Tapi tetap lah, seorang Abraham Damar Grahita sama Difta Pratama, mereka levelnya itu udah level timnas gitu loh. Kalau gue sih mikirnya kayak gitu ya. Jadi hari ini mereka gak boleh sih kayak gitu lagi. Kalau mereka kayak gitu lagi udah pasti gak punya kesempatan untuk Prawira bisa menang. Arif, main-mainnya paling bagus
dengan 15 poin dan Reza juga not bad ya dengan 11 poin. Prawira energinya harus lebih baik, main kelihatan banget dari body language-nya. Menurut gue mereka body language-nya agak jelek, seperti yang gue bahas di live chat juga. Kayak fokusnya itu kurang fokus gitu mereka main di game, main kayak their head is somewhere else. Jadi harus ada sense of urgency aja sih untuk bisa memenangkan game hari ini, karena Prawira Bandung salah satu tim dengan ekspektasi yang cukup tinggi. Kalau mereka nggak bisa even lolos ke semifinal sih, ini akan menjadi season yang sangat mengecewakan sekali untuk mereka. Jadi ya, kita tunggu aja nih Arif, lalu juga Difta dan juga Abraham nih, tiga pemain yang harus bisa lead the team sih hari ini. Oke, itu dari IBL. Cukup lama nih gue bahas IBL, 14, udah 14 menit 41, waduh. Oke, sekarang kita pindah ke NBA. Jelas ada Denver Nuggets yang baru aja menang lawan Portland Trail Blazers dengan skor 128-109. Nikola Jokic was unstoppable though di game kali ini dengan 38 poin, tapi dia tadi sempat frustasi sama wasit, kena technical foul. Wasit masih gak tahu kenapa gue mereka gak bisa respect dengan Jokic. Menurut gue ini adalah salah satu bintang terbaik di NBA. They gotta give him some damn respect though untuk si Jokic ya. Tapi tadi babak pertama gila ya, Lillard second quarter ya, dia 6 kali 3 point guys, on fire banget. Dan juga tadi sempat 4 kali 3 point berturut-turut sebelum halftime. Dan ada trash talk tuh, dia juga trash talk tadi sama Monte Morris di pertandingan ini. Tapi adjustment yang dilakukan sama Coach Michael Malone, gue gak boleh bilang Coach Mike nih, ntar diomelin kayak Cassidy diomelin ya on live TV. Coach Michael Malone membuat adjustment yang luar biasa banget. Dia menaruh Aaron Gordon akhirnya di babak kedua untuk menjaga Damian Lillard, dan itu menyulitkan Damian Lillard. Dia hanya 10 poin aja di babak kedua, dan Lillard pun selesai dengan 42 poin. Namun gue itu adalah adjustment terbaik yang dia lakukan. And of course CJ McCollum had 21 points sih, gue gak kerasa man, that was the quietest 21 points ever menurut gue untuk CJ McCollum. Brutal sih untuk Portland, mereka nge-shoot 48% dari 3 point tapi masih kalah 19 poin di game kali ini. And yeah, these two teams gak suka each other kelihatannya. Dan juga tadi sampai seru banget sih, asisten pelatihnya Portland Trail Blazers sampai masuk ke tengah lapangan mau berantem sama pemainnya Denver Nuggets. Itu menurut gue itu keren gitu, itu seru gitu menurut gue. I mean, I have respect, gue respect banget dengan asisten coachnya ya untuk Portland Trail Blazers. So he wants all the smoke man, and this is normal banget sih. Apalagi playoff itu kan memang gengsi, tensi semua tinggi semua, jadi it's normal at all. Dan itu gue pengen budayakan sih di Indonesia, kayak gak tabu kok untuk ada sedikit kejadian yang panas-panas yang bikin emosi juga di lapangan. That's totally normal banget sih. So yeah, I think this is a new rivalry, dan menurut gue akan seru banget sih untuk melihat game ketiga nanti. And yeah, Michael Porter Jr., Monte Morris, lalu juga Shaq Harrison juga hari ini menurut gue contribute banget sih untuk membantu kemenangannya Denver Nuggets. And of course Denver hari ini emang 3 pointnya jauh lebih bagus juga ya untuk game kali itu, untuk game hari ini. Lalu ada Milwaukee, sesuai prediksi akan bantai Miami juga dengan skor 132-98. Kalau Giannis nembaknya bener, seperti gue bilang, Milwaukee akan susah diberhentiin. Giannis 31 poin, 13 rebound, dan juga 3 steals hari ini. Tapi Bryn Forbes tadi juga awal-awal gila nembaknya masuk terus. Dia 22 poin off the bench untuk Milwaukee. Tapi dari awal memang Milwaukee udah ngegas ya. Giannis sudah 7 poin langsung, lalu mereka unggul 12-2. Lalu gantian tuh di babak keduanya, quarter pertama, ngerti ya? Gue takut salah mengerti ntar. Di paruh keduanya, first quarter, Bryn Forbes masuk langsung 4 kali 3 point. Dia langsung, berapa tadi? Kalau nggak salah, 14 poin tuh dia. Memasukkan quarter 1, dan Milwaukee Bucks pun juga mencetak 46 poin. Dari situ udah helpless. Miami udah super helpless banget. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi tadi babak keduanya 70 menit guys, in real time. Lama banget babak keduanya, nggak selesai-selesai, dan Miami jorok banget sih mainnya sih babak kedua. Tadi kalian bisa lihat juga ada Ariza flagrant foul. And of course tadi Dragic juga narik bajunya si Middleton. Tapi untungnya setelah pertandingan ini pun gak ada yang cedera ya untuk para pemainnya si Milwaukee. So I'm very happy about that. Game 1 Milwaukee hanya 5 kali 3 point. Dan di game kali ini dia 22 kali 3 point. Jadi kalau Milwaukee 5 kali 3 pointnya udah menang 2 poin. Apalagi kalau 22 kali 3 point dia hari ini ya. Dan udah pinter menurut gue strateginya Coach Bud sekarang. Dia
dia bisa menggunakan Giannis sebagai big, lalu shooternya udah di set si Chris Middleton, lalu ada Bryn Forbes, ada Jrue Holiday, of course Jrue Holiday si kuncinya sih untuk mengalirkan bolanya menurut gue untuk Bucks, but yeah they look really good right now. Jangan kaget aja kalau Miami nanti akan di sweep ataupun juga akan kalah 5 game sih kayaknya dengan Milwaukee, tapi jelas ini masih main di home-nya Milwaukee. Kita harus lihat dulu ntar game ketiga pas lagi main di home-nya Miami. Kalau menurut kalian gimana kan boleh tulis di comment section di bawah. Oke, berikutnya ada berita dari Donovan Mitchell. Wah, Donovan Mitchell marah nih, katanya kemarin gak bermain untuk Utah Jazz, jadi gak diperbolehkan main sama medical staff-nya, dan akhirnya Utah pun di upset sama Memphis di game pertama ya. Mereka kalah dengan skor 112-109 dari Memphis Grizzlies. Donovan Mitchell dengan cedera ankle sebenarnya kemarin udah siap-siap dia pengen main, tapi gue salut sih sama medical staff-nya Utah Jazz, mereka hati-hati banget sih tentang Donovan Mitchell. Mungkin ankle-nya memang agak parah kali gue rasa cederanya, itu kenapa akhirnya nggak boleh main, tapi udah confirm mereka Donovan Mitchell akan main di game kedua nanti. Dan kemarin itu Rudy Gobert lalu juga Bojan and Mike Conley juga katanya frustasi banget. Mereka baru tahu tuh sekitar jam 4 sore, jadi sekitar 3 jam sebelum pertandingan. Mereka baru tahu bahwa Donovan gak akan main tuh katanya agak throw them off sih, before the game. Dan ya, tapi gila sih, untuk si apa Ja Morant and Dylan Brooks, mereka luar biasa banget sih kemarin sih. Bener-bener mereka embrace tuh the villain roles juga. Wah, the evil Danny Green mainnya jago banget, main gak ada obat, main 31 poin, Ja Morant juga 26 poin. Bayangin nanti kalau dua pemain ini udah menjadi prime ataupun udah masuk ke masa prime, itu Memphis akan jago banget. Dan Kyle Anderson of course juga solid banget dengan 14 poin dan juga 6 steal. Tapi kan gue sebel banget sih sama Rudy Gobert ya, dia bertingkah banget ya, udah fall out kemarin di quarter keempat, lalu dia sosok mau ngeflop lagi di bench. Itu menurut gue sih harusnya kena suspend atau kena denda lah paling enggak lah ya. Tapi sebenarnya sih selain Donovan Mitchell nggak main, harusnya kita tahu juga bahwa memang Utah main di outplayed banget sama Memphis Grizzlies, lalu juga mereka nembak 3 poinnya hanya 25%, and of course Rudy Gobert pun udah foul trouble dari quarter ketiga awal kemarin ini. Utah Jazz, tapi gue yakin tetap akan menang sih, tenang aja, itu tetap akan lolos tar ke babak kedua. Gue yakin abis ini mereka akan menang sih game kedua ya. But Memphis so much fun though to watch. Gue seneng banget ngeliatin Dylan. I'm a fan of Dylan Brooks. Oke, berita lainnya jelas adalah Utah Jazz adalah Jordan Clarkson. Tadi kalian lihat di awal timeout ini udah ada videonya, itu lucu banget sih bagaimana mereka announce si Jordan Clarkson ini memenangkan Sixth Man of the Year. Dia bilang Utah belum pernah ada yang menang. Wah, tapi setelah itu Joe Ingles bilang ada one, sih dikasih trofinya, but well deserved banget. Ini adalah dua-duanya sebenarnya nominasi ya untuk Sixth Man of the Year, tapi Jordan Clarkson memang pantas banget. Kita dari awal juga udah bilang pasti menang Sixth Man of the Year, karena dia sangat konsisten sekali dengan tembakan 3 poinnya juga. Dia average sekitar 18 poin per game, dia merupakan salah satu kuncinya kenapa Utah Jazz bisa memiliki rekor terbaik di NBA season ini. So once again, congratulations untuk Jordan Clarkson. Wah, ini pemain Filipina nih, seneng juga nih kita dia bisa menang ya. Oke, itu dari NBA dan dari IBL. Hari kita akan masuk ke prediksi. Hari ini prediksi 2-0 ya, not bad, sesuai feeling. Tapi memang biasanya kalau udah game 1 kalah tuh, yang di home kita harus hajar game keduanya. Game keduanya biasanya mereka menang ya. Tapi besok ada 3 game, dimana yang pertama ada Boston lawan Nets. Gue tetap expect besok Nets akan mendominasi, lebih mendominasi. Mereka menangnya nggak jauh-jauh banget sebenarnya. Gue expect mungkin mereka kayak Milwaukee Miami, jadi gue mungkin akan bilang mereka akan menang sekitar 20 poinan sih besok lawan Boston Celtics ya. Mainnya terlihat panas semua tuh Nets, dan Jason Tatum jago sih sebenarnya juga mainnya first half ya. Tapi nggak apa-apa, gue besok milih Nets minus 9.5. Lalu abis itu ada Clippers. Clippers gue agak tegang nih nontonnya besok ya. Tapi gue harapin besok Clippers bisa bounce back untuk melawan Dallas Mavericks. Gue expect a big performance dari Kawhi dan juga PG-13. Jadi besok gue memilih Clippers minus 6. Dan yang terakhir, gue milihnya yang favorite semua sih besok ya. Dan terakhir jelas, Lakers versus Suns. Wah, wajib nonton nih Lakers versus Suns, nggak boleh ketinggalan. Kalau AD mainnya ke AD sini lagi sih besok Lakers bubar sih. Tapi gue harapkan besok AD bisa mainnya lebih bagus. Jadi gue akan memilih Lakers untuk bounce back minus 1.5 tuh. Jadi adalah 3 pilihan gue untuk pertandingan besok. Dan kita akan masuk ke Top Shoes. PJ Tucker, wah, with Kobe 6P inspired by his time. Ini dia pernah main di Ukraina ya. Loh, hebat juga nih, keren nih sepatunya. Dan juga Paul Millsap juga pernah hari ini pakai Kobe 6 juga dengan Kobe 6 Pro Throw. Dan terakhir ada pemain WNBA Natasha Howard nih yang pakai custom Jordan 10. This is pretty fire too. Oke, sekarang ke top place. Wah, top place pertama Damian Lillard casually shooting from the logo lah. Biasalah Damian Lillard tembak ya. Dan ada Facundo Campazzo yang ngoper ke Jokic lewat kakinya CJ McCollum.
Lalu ada Monte Morris, wah CJ banyak juga nih, hampir jatuh nih dengan gerakan yang luar biasa dari Monte Morris. Dan yang terakhir of course ada buzzer beater dari Jamar Johnson yang wajib sekali untuk masuk ke sini, ke top place. Lalu player of the day ada Jokic, gue pilihnya untuk player of the day gue antara Jokic atau Giannis, tapi kayak Jokic lebih bagus nih, kayak tembakannya 15 dari 20 dan juga 38 poin serta 8 rebound. Terakhir ada Jamar nih kan, ada yang gue juga pilih itu player of the day dari IBL, gue pilih Jamar dengan 19 poin dan juga 23 rebound, that's just a monster stats, dan juga Jamar benar jadi hero-nya juga menurut gue untuk Love Dewa United. So timeout geng, itu dulu untuk video timeout hari ini. Thank you so much yang sudah menonton secara full, I really appreciate it. Sampai ketemu nanti di live stream, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching, I'll see you guys tomorrow, peace out.